insan bercinta sebagai pasangan suami istri. Pada Ahad 1 Julai, artis-artis Surya, Syahril Kahar, dan Diana Amran telah disatukan. Saya terima nikah Nuriana binti Amran dengan mas kawin seutas rantai. Setelah selamat ijab kabulkan, apakah perasaan mereka? Okay, perasaan Syahril sungguh lega. Yang pertama sekali, waktu yang akad nikah tu lah. Dah lepas tu, dah habis. Macam rasa dah habis dah. Padahal majlis belum lagi. Alhamdulillah, selamat sudah. Yang wajib lah akad nikah tu. Jadi rasa lega, rasa bersyukur. Waktu Syahril bertemu, macam anugerah skrin. Nama saya Nurjana binti Amran. Syahril Mingga. Mula ni memang kita memang rapat sebagai kawan lah. Sampai ke satu hari, ketika kita diwawancara oleh Jus, silakanlah. Kita kena platonic relationship. Padahal Syahril pun tak tahu apa tu platonic. Jadi dah selepas kita dah habis buat penggambaran, dia ada buat perangai sikit. Habis dia macam angin satu badan lah. Satu malam saya tak boleh tidur. Takkan aku suka dia? Itulah detik permulaan. Ucapan tahniah dari para hadirin. Khas buat Diana dan Syahril. Tahniah Nurul dan suami ucapkan. And kita orang tak tahu pun korang dating. Tahniah kepada kedua mempelai kita, Syahril Kahar dan juga Diana Amran. Telah banyak yang dirintangi ataupun telah banyak rintangan yang telah dijalani. Selamat pengantin baru, Diana dan Syahril. Tahniah kepada Syahril dan Diana di atas perkahwinan ini. Semoga mereka diberi rahmat, rezeki dan mempunyai banyak anak. Selamat pengantin baru dan murah rezeki hingga ke akhir hayat jodohnya ya. I'm really happy for you both. Saya sangat gembira dan saya harap anda akan terus berbahagia selama-lamanya. My wish to both of you is that bahagia selama-lamanya sampai ke syurga. Dan jangan lupa buat anak banyak-banyak. Okay? KPY dan Ideal ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Syahril dan Diana on behalf of all anugerah screeners. Syahril, Diana, finally the day is here. Semoga kekal hingga ke akhir hayat. I think I've seen you guys from the start also. So, have a blessed marriage and banyakkan anak eh. Yo, Syahril. Saya membesar dengan Syahril Kahar daripada kecil hingga sekarang. Akhirnya dapat juga saya lihat dia mendirikan rumah tangga. Okay, semoga kasih sayang yang terbina ni kekal buat selama-lamanya. Congrats, bro. Tuhan saja yang tahu akan cabaran-cabaran apa yang kita harus lalui untuk sampai ke hari ini. Paling ketara sekali adalah cabaran keluarga. Mungkin dalam cabaran ni ataupun dugaan ni apa yang kita tempuh insya-Allah akan memberikan kita semangat. Saya rasa I'm ready for marriage life for anything that comes to it. Memang banyak sangatlah that I nak cakap kat you, tapi let me show it to you dan I sayang kat you. I really really love you. I sayang kat you. Pengorbanan bukan saja je I dan juga you together that we tempuh all the way. I hope I akan cinta kita akan terus hingga ke pintu jannah. InsyaAllah. Ribuan terima kasih kepada semua teman-teman kami dan juga saudara dan juga pihak media kerana memberi sokongan dan juga banyak dorongan. Terutama sekali kepada keluarga kami, menyokong kami sampai ke hari ini dan juga tak lupa pada kawan-kawan kita yang banyak sudi tolong kita. Terima kasih kepada semua yang hadirkan diri. Minta maaf kepada mereka yang tak sempat kami undang kerana membuat yang kecil-kecil sahaja. Dan tidak lupa juga kepada pihak Surya kerana pertama menemukan kami dan juga kerana menyokong kami daripada permulaan hinggalah ke sekarang. Terima kasih Surya. Selamat pengantin baru!